Kenaan dengan hal-hal yang telah kita sepakati. Interupsi Pak Ketua. Pak Ketua, interupsi. Sebentar, Pak Beni. Ini Pak, saya tadi sudah berikan kepada fraksi Demokrat. Bukan, 4. Ini sebelum dilanjutkan Pak Ketua. Nanti Pak Beni, setelah tolong Pak Ketua, sebelum dilanjutkan kami dikasih kesempatan. Saya sudah berikan kesempatan tolong, Pak Beni. Tolong Pak Ketua. Nanti Pak Beni. Saya sudah beri kesempatan. Sudah. Ketua tadi sudah ambil keputusan. Ya. Setelah itu nanti pemerintah. Kami ingin menyampaikan. Makanya nanti setelah pandangan dari pemerintah. Tunggu Pak Ketua. Sebelum pemerintah dikasih kesempatan. Kami dulu. Kami persilakan kami kepada dulu. Pemerintah. Tolong Pak Ketua. Pasal ini. Saya baca ini. Yang lama itu. Pak Ketua, ada ini Pak Beni. Pak Beni, saya minta Anda nanti bisa dikeluarkan dari ruang paripurna. Kalau Anda tidak mengikuti aturan ini, dengarkan ini. Saya interupsi Anda nanti setelah. Saya interupsi. Saya ngatur dalam rapat. Tolong saya itu. Baik. Bapak Ibu sekalian, Pak Ketua, akan kita terima setelah pandangan dari pemerintah. Pak Ketua, seluruh pemerintah yang sangat saya banggakan dan hormati, tolong kami dikasih kesempatan. Saya ngatur dalam kesempatan satu menit. Silakan kepada pemerintah untuk menyampaikan pandangan. Nanti setelah pemerintah baru. Kalau demikian maka kami fraksi Demokrat menyatakan walk out dan tidak bertanggung jawab. Baik, kami persilakan. Silakan pandangan akhir pemerintah dalam hal ini disampaikan Menteri Koordinator Perekonomian Republik Indonesia. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat.